Nah, ini Pak, kita bisa lihat di sini ada beberapa batuan yang kita ambil contoh langsung dari ini, dari lapangan, dari gunung sekitar Gunung Batur. Ya, ini beberapa produk letusan dari Gunung Baturnya. Kita bisa lihat di sini termasuk lava yang dari tahun 1849 sampai 1974. Ini bisa kita lihat di sini. Ya. Nah. Nah, Saudara, saya sudah berada di dalam museum itu bersama Pak Suryo. Nah, ini salah satunya adalah yang tadi diceritakan bahwa letusan dari tahun 1800-an itu memang terdokumentasi, apanya ya, boleh dikatakan ada bukti-bukti bebatuannya. Jadi ada 8 atau 9 batu, nanti kita akan dijelaskan oleh Pak Suryo. Gitu ya Pak Suryo? Ya, betul Pak. Jadi, nah, jadi sebelum kita masuk sini, jadi sebetulnya gini dulu Pak. Ya. Di museum ini ada apa aja sih Pak Suryo? Mungkin masyarakat mungkin ada yang belum. Iya, jadi kita di museum di sini kita ada tiga aspek di sini. Dari yang pertama, keragaman geologinya. Keragaman geologi, di sini kita bisa melihat. Kita bisa melihat produk letusan dari Gunung Api Batur ini. Ada keunikan lava dari tahun 1849 sampai terakhir 1974. Ini benar-benar unik karena ini satu-satunya di Indonesia yang kita bisa lihat untuk mempelajari suatu letusan gunung api yang komplit di sini, Bang. Termasuk informasi-informasinya ya, saya termasuk lihat informasi ya, ada foto, ada keterangan. Betul, termasuk produk-produk yang lain yang banyak kita lihat di Bali, kita buat untuk candi ataupun pura itu dari produk dari ini. Iya, dari Gunung Batur. Sangat informatif memang tempatnya. Nah, itu di ini yang ini tadi tempat bebatuan tadi ya. Iya, betul. Nah, terus kemudian ada apa lagi? Kemudian yang kedua kita ada keragaman hayati. Iya, di situ ada flora fauna yang khas di sekitar Batur ini, yang termasuk di daerah Geopark Batur ini. Jadi, tahap pertama tadi tentang bebatuan kita tahu. Iya, betul. Iya. Kita jalan, nanti di tengah akan ketemu menonjolkan kehayatian. Iya, kehayatian. Ya. Hewan, fauna, iya, betul. Kemudian setelah itu? Setelah itu kita yang ketiga ada secara budaya. Ya. Karena kita tahu ya, tadi sudah saya sampaikan, jadi Bali, penduduk Bali itu kan sekitar sini, dan budayanya kita bisa lihat, termasuk ada, kita temukan di koleksi kami itu ada manusia dari manusia Bali dulu itu 2000 yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Baik, yang manusia pancung itu. Iya, betul. Iya. Baik. Iya. Dan ada teater juga kalau nggak salah? Ya, kita juga ada sinema, ruang sinema ini, audiovisual. Jadi teman-teman anak-anak ataupun pelajar, mahasiswa yang berkunjung ke sini, kita bisa juga lihat secara langsung ya, film dari proses letusan Gunung Api Batur, pembentukannya seperti apa, termasuk budaya yang di sampai daerah kehidupan, Bali, kehidupan masyarakat, manfaat secara langsung, jadi memang memang saya lihat sangat informatif sekali, memang pengetahuan kita menjadi bertambah. Betul. Nah, kalau kita balik ke tadi, agak menarik ini, salah satu keunikannya adalah ada jenis-jenis lava ya tadi, Nah, mungkin bisa lebih detail lagi Pak dijelaskan, terus kemudian mungkin ini juga yang tadi dibilang menjadi salah satu kekuatan UNESCO. Iya, kita menjadi bagian dari UNESCO yang yang diakui UNESCO. Gimana nih Pak kalau bisa dijelaskan lagi tentang Batur? Jadi memang kalau kita belajar di Batur di sini, kita dari letusan yang pertama itu yang tercatat di sejarah itu 1849 itu, kita bisa temukan lavanya di situ. Kemudian berturut-turut sampai kita ada tercatat 26 kali, itu terakhir 1974 itu bisa kita ketemukan di lapangan, Pak. Jadi lava, pembentukan lava yang seperti istilahnya kita dari tahun ke tahun itu bisa kita temukan. Ini yang sangat unik karena di gunung api di Indonesia itu sangat jarang dan unik di sini, termasuk di dunia ini, Pak. Di dunia. Jadi kita bisa lihat secara langsung kenapa kok unik, karena itu kita bisa belajar dari beberapa hasil produk letusan dari tahun ke tahun. Kita dan bisa itu pelajari. Ada ciri khas masing-masing ya. Ada ciri khas masing-masing. Jadi memang strukturnya berbeda, betul, materialnya juga berbeda, betul, ya, warnanya jadi berbeda. Iya. Ini menunjukkan memang tahunnya. Iya, karena memang luar biasa. Iya, memang
letusan gunung api itu kan karakternya bisa berubah-berubah tergantung dari komposisi mahmanya. Jadi kalau komposisi mahmanya berubah, nanti letusan, karakter letusannya juga akan berubah. Iya, seperti itu. Iya. Nah, kalau kita melihat ya. Apa selain museum ini akan dikembangkan apa lagi sih Pak Surya kalau kita? Nah, ini kita ke depan. Rencananya apa ini? Kita untuk kita ada edukasi lebih ke kita ingin menjadikan Museum Gunung Api Batur ini sebagai museum gunung api satu-satunya di Indonesia, dan mungkin ke depan kita akan ini sebagai pusat pembelajaran gunung api dunia. Ya, kita ingin cita-cita seperti itu. Jadi karena memang kita punya keunikan dan kita sebagai negara yang kaya ini ya bencana juga, kita bisa belajar dari situ. Nah, ini dalam rangka juga untuk upaya mitigasi edukasi ke masyarakat juga salah satunya itu ya. Jadi mau dikembangkan jadi center knowledge lah ya. Iya, pengetahuan ya, tentang kegunungannya. Betul, ya. Pengetahuan tentang sejarah gunung. Betul. Sampai dengan kebencanaan. Betul, ya. Sampai dengan mitigasinya. Betul, ya. Ya. Mudah-mudahan nanti terwujud tuh ini. Iya, betul, ya. Memang saya lihat sarana prasarannya juga ya, cukup baik ya. Ini terbuka untuk umum atau gimana Pak? Apa ya, ada biaya atau gimana ini? Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin berkunjung ke museum, dari teman-teman dari adik-adik sekolah, dari pelajar, mahasiswa ataupun dari masyarakat. Kami buka dari hari Senin sampai Minggu, jadi kita buka tiap hari. Dan itu buka dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Dan itu tanpa dipungut biaya alias free ya, gratis. Nah, tidak ada pungut jadi, biaya. Ya, tidak dipungut biaya. Jadi silakan yang ingin belajar gunung api, silakan kami tunggu di sini ya. Baik, ya. Akan ada pemandunya juga yang akan menjelaskan. Ya, betul. Kita ada pemandu juga dan itu gratis juga. Ya, ya. Seperti itu. Baik, wah ya. Ini memang ini ajakan kepada ya, seluruh masyarakat ya, untuk mengetahui lebih banyak pengetahuan kita tentang kegunungan, kemudian tentang Gunung Batur sendiri, kehidupan masyarakat di sana. Dan setelah dari sini bisa langsung kelihatan ya, karena jaraknya nggak jauh ya. Iya, tinggal karena kita di belakang. Lokasinya tinggal ada di sebelah sana. Ya, ya. Baik. Terima kasih Pak Suryo. Ya, mudah-mudahan sukses ya, selalu. Ya, terima kasih. Bisa ya, memberikan ya, edukasi, informasi betul, juga ya, kepada betul, masyarakat luas. Iya. Nah, saudara, itu tadi perbincangan kita bersama Kepala Museum Geopark yang ada di Batur. Kita berbangga karena memang Bali menjadi salah satu atau memiliki yang tidak dimiliki oleh daerah lain terkait dengan pengetahuan tentang geologi. Ini menjadi salah satu daya tarik yang magnet yang kuat untuk kita kembangkan. Tadi rencananya akan selain menjadi museum, tetapi juga menjadi pusat pengetahuan, pusat penelitian, pengkajian tentang kegunung apian, sampai dengan mitigasi bencana yang memang kita tidak bisa pungkiri, Bali bagian juga dari rawan bencana kegunung apian. Saudara, semoga bermanfaat episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location di waktu yang lain. Terima kasih.